stop. Second stop. Tadi dekat stesen yang pertama tadi, just tengok pemandangan dan apa dan juga test ais krim terharu. Okay. Dah sampai dekat stesen yang kedua. Ada fish tak, Tatan? Kecil-kecil, ada fish kecil-kecil. Okay, kita dah sampai dekat stesen yang kedua. So, kita kena jalan sikit. Semua kena exercise. Sambil exercise, sambil baca dekat atas tu, dia tulis apa? Ya. Yeah. Dia kata ada lukis binatang. Ha, kita carilah. Dekat pokok ke? Dekat pokok. Okay. The tree can absorb 1 pound of water annually. Wah, kita kena ambil video. Kita kena, awak kena hakkan huruf tree. Mana lukisan binatang? Ni tu. Mana? Tu. Haa, dia suruh hak. Kakak hak. Awak kena hak. 1, 2, 3. Awak kena hak. Tatan, dengan rhinoceros cepat. Pergi hak rhinoceros. Jom. Kita hak abah lah. No. Jom. So, mama ada pelapis lah yang ni. Pasti adik lah buat video. Jangan pergi jauh. Anak saya ni. Jangan pergi jauh. Mak di Abadu over there, Tatan. Ha, ada durian. Siapa makan? Ada durian. Ha, makan tu pokok durian. Durian memang jatuh bila masak. Kita sedang berjalan-jalan di dalam hutan bersama Mak Tok. Berjalan-jalan. Dia tu pick up rakannya durian. Pick up durian. Turtle. Wow, ada turtle. Tu besarnya. Mana comengnya? Weh, dia bodoh batu. Kunci air. Wah, comelnya. Comel dah sikit. Yang gemuk.